Halo Om. Ya, aku Alvin dari Pion Digit. Wah iya, wah berarti Om sering nontonin aku nih di YouTube nih. Iya, Om. Gimana Om? Oke, mau modifikasi mobil Jeep JK-nya biar bisa pakai off-road kayak punya pionir nih, si Hulk nih. Oke, siap. Ya udah, nanti aku kirimin estimasinya. Nanti Om terima aja. Gimana? Kabarin aku untuk berikutnya. Mau diproses yang bagian mananya dulu nih. Oke? Siap. Oke, Om. Yo, terima kasih. Sebentar aku akan kirimin estimasinya ya. Thank you. Sahabat Pionir. Jadi, wah ini spesial banget nih. Ada requestan dari seorang ayah nih yang setelah ngobrol sama anak ya. Dia tuh pengen main off-road. Karena dulu dia ceritanya nih udah lama banget pengen main off-road bareng Pionir Jeep. Karena si ayah nih sering banget nontonin YouTube-nya Pionir Jeep. Wah, terima kasih nih ayah nih. Dan yes, ini ada beberapa list yang akan kita upgrade. Karena si ayah pengen mobilnya itu spek kakinya kayak Hulk-nya Pionir Jeep. Wah, nih jadi lengkap banget ya guys. Mungkin aku bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5 part nih ya. Jadi ada kayak kaki, performance, aksesoris, supporting parts, dan ada opsional yang sebenarnya itu kalau dipasang akan menambah performa. Kira-kira apa nih part-part yang ada di sini? Dan langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Oke, sahabat Pionir. Jadi ini dia mobil si ayah nih yang akan kita perbaiki bagian kaki, performance, aksesoris serta bagian yang lainnya lagi nih. Dan ya udah, kayaknya kita mulai dari bagian performance, lanjut ke kaki, aksesoris, supporting part dan juga yang opsional itu. Kira-kira opsional bakal diambil gak nih sama si ayah? Let's go. Oke, sahabat Pionir. Aku barusan aja ini WA sama ownernya mobil ini. Wah, keren banget nih. Ayah, anak, sama-sama punya konsep, punya visi satu, yaitu pengen main off-road bareng Pionir Jeep. Kira-kira apa aja nih yang diinstal di mobil ini, guys? Langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Oke, sahabat Pionir, gimana? Keliling mobil ini, wah keren banget ya. Dari luar, dalam, mesin, dan kaki-kakinya, waduh udah powerful banget. Ini sih udah 11-12 sama Hulk Pionir Jeep nih. Dan ya, ini dia guys, rincian ya. Dan aku sampai nyatet lagi di belakang karena banyak banget nih, nggak cukup selembar. Sebenarnya kalau untuk working ordernya itu berlembar-lembar guys, ada banyak banget. Nah, jadi kita mulai dari mana dulu ya? Kan ini ceritanya, sang ayah itu pengen main off-road. Bosen di on-road mulu, bannya udah gede begini, masa on-road nggak enak dong. Makanya dia pengen off-road. So guys, kalau mulai dari urutan, ini kita mulai dari kaki-kaki kali ya. Boleh ya, let's go. Ini dia guys, kaki-kakinya. Kalian lihat, bannya udah gede banget, pakai Maxxis. Ini yang apa bilangnya tuh? Apa edition? Aku lupa nih, ya. Yeah. Pokoknya yang kuning ini nih beda nih. Turnamen edition ya, nggak salah ya. Itu dia, pakai 37 yang di mana nih? Mobil udah tinggi, otomatis kan. Dia emang udah tinggiin minimal ini sih harusnya 4,5 inch. Itu pakai dari Bilstein untuk shocknya kombinasi, berarti ini liftkitnya AEP nih, guys. Terus ini dia pakai big bracket dari TerraFlex. Yang gimana untuk pengereman sendiri nih. Mobil udah tinggi, ban udah gede, capek dong. Pengereman harus pakem. Kalau nggak pakem dia akan ngeglosor. Berbahaya. Tapi ini udah aman, pakai TerraFlex. Kiri kanan depan belakang pastinya yang Delta. Jadi yang Delta ini dia udah slotot juga. Jadi udah ada untuk tempat pembuangan sisa-sisa dari pengereman. Otomatis ini pakem banget. Di bawah ngebut 140-160 lagi luar kota, pakai rem ini aman. Jarak 1-2 meter masih bisa cip gitu guys, jadi masih aman banget nih. Terus karena dia udah pakai ban gede,
Jadi ya banyak nih faktor yang harus diperlihatkan untuk safety-nya juga, yaitu long tie rod, drag link, track bar itu pakai dari Terraflex. Nih kalian bisa ngintip ke bawah sedikit nih bro. Ini dia long tie rod-nya, ini drag link, ada Shockseer Falcon juga di sini, Nexus F22. Jadi fungsinya buat apa nih? Kaki-kaki diperkuat. Jawaban yang pertama, biar mobilnya nyaman, nggak lari kayak ular. Walaupun bannya gede kayak gini, wah handlingnya harus tetap stabil, harus tetap nyaman dong. Mobil Jeep bukan mobil gerobak. Patahkan stigma itu guys, apalagi udah tinggi. Ah ini mobil gerobak nih. No. Enggak. Semuanya bisa disetel di sini guys. Mulai dari long tie rod, drag link, track bar, udah dapat track bar juga. Ini bracketnya bawaan dari lift kit yang lama nih. Terus ada Shockseer Falcon Nexus F22 yang bisa disetel, ada foam, soft, dan juga ada medium. Jadi semuanya tercover oleh bagian kaki-kaki depan. Jadi kaki depan udah. Bagaimana dengan bagian samping bro? Yaitu arm. Nah ini salah satu faktor yang penting yang jarang banget diperhatiin sama owner-owner mobil Jeep. Ya apalagi yang udah tinggi nih, arm. Arm fungsinya buat apa sih bro? Ya arm fungsinya buat megang bodi, sasis ke ban. Itu sambungannya tuh om, arm. Jadi kalau armnya ini masih pakai yang standar, otomatis si garan dia bakalan tunduk ke bawah posisinya tuh ya. Sudut-sudut caster itu berubah. Ya dimana kalau sudut berubah, keadaan nunduk, si drive shaft atau couple itu nunduk juga, mobilnya bakalan gak enak dan pastinya gak bakal awet lama. Kayak gitu ya. Jadi arm ini diganti nih, biar semua sudutnya setelah di lift kit 4,5 inch balik lagi ke sudut 0, ke sudut awal, otomatis enak. Kita pakai Terraflex Alpine, itu sudah bisa di-adjust juga dan pastinya heavy duty. Don't worry, itu semua bisa di-adjust guys. Kalau misalkan sudut-sudutnya ada yang berubah nih, aduh nggak pas nih, kurang enak nih, kurang nyaman nih, kita masih bisa sudut di-setel lagi. Kayak 0, 1, 2, 3 gitu guys. Jadi masih aman banget, masih bisa di-adjust-adjust. Nih, kita lihat yuk ke bagian belakangnya nih. Yang tadi aku bilang ya, kalau udah pakai ban gede, kaki-kaki diperkuat, long tie rod, drag link, track bar, shock steer depan, arm, di bagian belakang juga sama. Dia harus pakai track bar yang sudah heavy duty dan adjustable. Plus bracket adjustable juga nih, bracket adjustable, bracket track bar belakang. Kenapa sih bro? Kan udah pakai track bar adjustable, kenapa harus pakai bracket lagi? Nah, ini dia nih. Kita itu harus menghitung semua guys, biar mobilnya nyaman dan nggak narik kiri kanan, kiri kanan. Wah itu sih nggak enak banget, nggak nyaman. Terus selain itu, supporting dari remnya nih, aku balik lagi ke depan, sorry, dia udah pakai selang rem dari Terraflex juga, braided stainless. Otomatis pada saat suhu panas, wajar lah ya, mobil 3600 cc. Dan itu bagian kaki-kaki yang kelihatan di luar. Kalau bagian dalamnya gimana bro? Nah bagian dalamnya nih, aku mau jelasin, yaitu ada final gear. Pastinya dong si Om Irwan pengen main, pengen dipakai off-road, pakai final gear di upgrade ini ke 488. Lalu tambahannya ada locker dari Yukon juga nih. Plus kompresornya, kita pakai kompresor angin dari ARB. Jadi jangan lupa tuh, kalau misalkan kita lagi mau main nanti, nyalain dulu kompresornya. Tak. Ter. Lalu ada pilihan kan, loker depan atau loker belakang, atau keduanya, depan dan juga belakang. Tapi kita lihat lagi situasional nih. Kalau lagi off road, perlu nggak bagian depan? Kalau biasanya sih yang umum, belakang aja aku rasa udah cukup sih. Trek-trek Indonesia kayaknya nggak terlalu ekstrim atau berat, kecuali emang bikinan ataupun dari alam. Itu ya perlulah dipencet locker depannya. Oke, itu dia bagian kaki-kaki yang nggak kelihatan. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih di sini guys yang harus diperhatiin, yaitu oli gardan. Iya dong, masa ganti final gear nggak ganti oli gardan? Pastinya ganti. Kita pakai dari AMS, itu udah lubrikan oil 100% full sintetik. Jangan salah, harus pakai yang 100% full sintetik. Dan sebenarnya ini masih ada lagi guys, tambahannya itu di bagian kaki-kakinya itu ya. Jadi minyak rem juga kita harus update, kita kocok ulang lagi. Kalau misalkan nggak dikocok,
Iya, banyak angin ya dong. Nah itu, jadi kita udah ngocok rem juga, udah enak, itu udah test drive ya, kayak gitu. Dan aduh, apalagi nih, kayaknya kayak kaki udah. Lanjut, kita ke bagian performance, yaitu bagian mesin. Let's go. Oke, Sobat Pionir, ini kita lanjut ke bagian performance. Jadi ini ada beberapa item nih. Yang pertama, ada aki Optima D34 Yellow Top. Ini CCA-nya yang 765. Otomatis sudah mengcover semua kebutuhan kelistrikan di dalam mobil ini. Nggak cuma satu, tapi dua. Ada dua aki, guys. Jadi depan dan juga belakang. Nanti aku jelasin kenapa alasannya dipakai dua aki. Gokil banget ya. 765 kali 2 berarti sekitar 1400 lebih. Mantep. Alternator ganti pakai yang performance. Pakai dari Man Green. Otomatis buat pengisian dayanya itu jauh lebih cepat daripada yang standar. Dan ada coil Sultan di sini 6 piece, di mana kalau coil itu pilihannya ada banyak kan. Ada RIP, ada MST juga. Kali ini pakai coil Sultan. Bedanya apa, Bro? Sebenarnya sama aja kalau performance series itu ya. Tapi coil Sultan ini pematiknya tuh lebih mantep. Keren pengapiannya pastinya. Tambahannya atau pergantiannya kita pakai busi Mopar yang iridium. Kecil. Lebih paten lah kalau udah iridium nih ya. Throttle body pakai dari MX 11 Pro. Terus ada tune up pastinya. Kalau udah mesin di tune up, otomatis baru lagi, fresh lagi. Nih kita lihat yuk ke bagian mesin new, guys. Nih, kalian bisa lihat. Yang pertama nih, yang kelihatan banget ya. Ini kuning-kuning ada kabel ground. Kenapa sih butuh kabel ground? Ya, ini fungsi dari kabel ground adalah untuk menstabilkan arus listrik di mobil ini yang disuplai ke semua bagian, yaitu ada 6 harusnya ya, 6 ataupun 7 kabel ya. Sorry, aku lupa ingat soalnya. Jadi, itu dia ada kabel ground, lalu ini alternatornya Man Green untuk pengecasan biar lebih cepat, biar lebih stabil juga pastinya. Dan ini MX 11 Pro-nya nih, ada throttle bodinya. Kalian bisa lihat bagian sini. Nah, yang aku bilang aki Optimanya ini bagian sini nih. CCA 765, CA-nya 55 ampere. Jadi udah cukup banget kan buat mengcover mobil ini. Yang di mana nih lampu-lampunya juga udah pakai rigid DSS yang pro. Atas ada 50 inch juga LED bar. Bracket aja pakai rigid industries juga supportingnya. Nah, depan ini pakai winch 9,5 CPI. Dimana kalau sekarang tuh range harganya mungkin di 24 jutaan. Kalau kemarin itu masih pakai yang besi, kita ganti talinya pakai yang plasma, guys. Request dari ownernya tuh kalau bisa lihat ya. Nih sini nih, tuh udah pakai tali plasma yang Amerika. Hati-hati penggunaan Amerika sama Cina juga untuk tali itu perlu banget tuh, apalagi maintenance-nya. Perlu banget deh diperhatiin. Lampu sih udah oke banget nih. Ini ada warna juga LED gede. Terus ada Joey speaker di bagian headlamp. Ada lampu sen Joey speaker. Ini juga fog lampnya Joey speaker. Jadi untuk bagian kelistrikan ini harus di cover sama aki Optima D34 ini. Dan ada garansi selama 1 tahun. Kalau dia ngedrop, balik aja ke Pioneer Jeep, kita ganti baru. Nggak usah khawatir, nggak usah worry, kita pasti ganti baru, Om. Oke, kayak gitu. Nah, ini kalau di sini ada tombol-tombolnya, ini ada switch-nya, modul dari aux beam, pastinya di dalam udah ada aux beam. Nah, sedikit aja ya, karena pengguna untuk off-road, otomatis ini ada limb riser, kita bilangnya tuh, untuk penghalang-penghalang pada saat off-road nanti. Ah, pokoknya nggak sabar deh sama Om Irwan, pengen off-road, guys. Kalau snorkel, ini udah pakai AFV. Wah, ini ada Sky Clone. Wah, keren nih, guys. Ini AFV cover juga nih. Jadi ini dari brand AFV, emang udah satu set dia Sky Clone kayak gini. Keren, keren, keren. Bumper konsep AFV juga dong. Jadi emang konsepnya AFV sih, full set kayak gitu, guys. Lalu bagian apa lagi nih yang belum aku sebutin? Performa udah, aksesoris. Kita lihat aksesoris deh ya. Boleh, langsung aja. Let's go.
Oke, sahabat pionir. Jadi ini yang gue bilang futuristik. Wah, keren banget. Pakai Jepro dari Karo Motor. Lihat deh. Idih, kelas, men. Ini dia di kita klaster impian yang harganya nggak beda jauh daripada klaster digital bawaan. Jadi daripada pakai yang standar, mending ganti yang kayak